بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagian besar dari kaum muslimin tidak mengerti. Kalau mereka mengerti makna Islam yang sebenarnya, maka mereka tidak akan merayakan ulang tahun, tidak akan mengucapkan selamat Natal, dan mereka tidak akan merayakan tahun baru. Dari mana mereka melakukan semua itu? Dari kebodohan mereka terhadap definisi Islam yang sebenarnya. Semua orang pasti tahu agamanya telah sempurna. Bahkan Yahudi mengetahui agama kita telah sempurna. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, Islam yang sempurna ini apa maknanya? Karena semua kata dan kata tersebut ada tuntutan kepada kita untuk mengamalkannya, pasti memiliki definisi. Dan kita tidak akan bisa mengamalkannya kalau tidak mengerti tentang definisinya. Maka disebutkan oleh para ulama sebuah kaidah, al-hukmu ala syai' far'un min tasawwuri. Menetapkan hukum terhadap sesuatu adalah gambaran daripada permasalahannya. Sekarang kita bisa mengamalkan Islam, menghukumi Islam sebagai agama yang sempurna. Pertanyaan, apa itu Islam? Dan bagaimana dia bisa sempurna? Atas dasar apa dia sempurna? Saya yakin antum semua hafal ayat yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Bukan hanya orang Islam yang mengetahui, Yahudi juga tahu. Bahkan mereka meyakini hanya agama ini yang sempurna, bukan agama Yahudi. Sebagaimana dikatakan oleh Ahlul Kitab yang mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi. Kata pendeta itu, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law alaina ma'sharil yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang kalian baca dalam kitab kalian, yaitu ayat tersebut sekiranya turun kepada agama kami, maka hari turunnya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya. Umar bertanya, fa ayyu ayatin, ayat yang mana? Dijawab oleh Yahudi itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti secara tidak langsung Yahudi ini mengakui agama kita lah yang sempurna. Nikmat yang diberikan kepada kita lah yang sempurna. Dan hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.